Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan cara tutorial massage cedera leher untuk abangku Dedi Gusmawan di Persita Tangerang yang rasanya berdenyut katanya, kayak ada bernapas di sini ya, sakit di lehernya. Semoga ini dapat membantu untuk meringankan rasa tegang dan nyerinya. Yang pertama harus kita lakukan adalah masas bagian punggungnya. Masas bagian punggungnya. Di bagian punggung ini ada otot romboid. Misalnya andainya yang nyeri sebelah kanan, kita fokuskan yang sebelah kanan. Otot romboidnya kita geser ke kayak ini. Ini tulang, ini otot romboid, ini belikat. Kita geser, kita geser. Lalu tangan orang tuh ke belakang, kita geser. Karena kalau otot romboid tegang, otot trapesius ikut tegang juga. Dia saling tarik menarik dan menyebabkan otot STM juga tegang nih. Otot yang di samping leher nih akan tegang juga. Jadi dia akan saling tarik menarik. Kalau dia dibiarkan akan menyebabkan nyeri sakit kepala. Jadi lekan. Mama. Ini ya, tulangnya jangan ditekan, tapi sampingnya otot romboidnya digeser ke sini. Kalau kita anggap sudah cukup, kita suruh tangannya, tangan di kepala. Main di kepala. Nih bagian sini. Terilekan. Lalu seperti gerus. Tepi-tepinya nih, bukan di tengah-tengah. Kita hanya main di bagian ototnya saja. Anggapnya, anggap ini yang nyeri kan. Geser, 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 geser. Lalu ambil. Getar, 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 getar. Lalu suruh duduk. Duduk. Lalu selanjutnya duduk. Di sini ada trigger pointnya nih. Ini yang bengkak nih. Kalau dia nyeri, sakit leher biasanya bengkaknya akan terisi nih. Nyeri rasanya. Masuk angin pun akan terisi. Jadi yang harus kita lakukan yang di trigger point nih, kita akan menekannya. Cuman sebelumnya kita kasih tahu dulu, pada saat menekan, ini kita tekan kepala klien. Samping kiri, misalnya kan yang kena kanan nih. Kiri, lalu geser. Jadi, dia harus seirama. Saat kita menekan, nanti geser kiri, lalu seperti ini. Oke, penekanannya dari sini ke sini. Dari atas ke bawah. Lakukan ya. Oke, ulang. Oke, lagi maksimal. Kiri, baru ke sini. Oke. Oke. Lagi. Tekan di bagian sini, tekan tapi geser ke bawah. Lalu setelah itu kita lemaskan lagi. Lemaskan lagi. Lakukan sekali lagi. Tutupkan lagi. Geser gini. Lalu sini. Geser. Wow, tangan abang kena minyak. Oke. Biasanya kalau dilakukan ini, dia memang agak nyeri kan. Pas kita tekan kan kita pecah tuh. Namun setelah itu bakalan terasa ringan. Leher yang sakit itu akan rasa berkurang. Dan rasa berdenyut atau bernapas itu akan berkurang karena sudah kita pecah.
Tahap selanjutnya, kompres dengan air hangat, kasih garam. Misalnya pakai anduk, kita kompres seperti ini. Bagian sini, trapezius, dan bagian sini ya. Bagian otot romboidnya. Pokoknya setelah kita melakukan teknik tadi, dirilekan ototnya. Oke, semoga bermanfaat Bang Deddy Gusmawan.